Halo, terima bertemu lagi di channel Bilang. Di video kali ini Bang Happy akan membahas tentang event terbaru yang ada di Tower of Fantasy. Tentunya event ini banjir bansos dan kita disuruh gacha skin, guys. Kita langsung saja ke videonya, let's go. Oke guys, kita langsung saja lihat eventnya. Nah, pertama-tama kalian itu kan di sini nih. Kalian ke menu yang ada kotak hadiah ini. Nah, yang pertama itu ada supply run, guys. Jadi kalian kalau login 6 hari kalian itu bakal dapat bansos ya, guys. Satu harinya itu kalian dapat 100 drag kristal ya, guys. Di hari kedua sampai hari kelima dapat 500 drag kristal. Terus di hari keenam, nah ini guys, 10 kali pull di banner event ya, guys, atau kita dapat bola warna merah. Jadi yang belum dapat Nemesis seharusnya kalian bisa dapat, guys. Soalnya kalian dapat bansos drag kristal 100. Terus kalian juga bakal dapat 10 kali pull di hari ke-6 ya, guys. Seharusnya ya, guys ya. Kalian yang belum dapat Nemesis harusnya masih bisa nge-pull, guys. Oke, guys. Itu event yang pertama. Oke, guys. Untuk event yang kedua ini mantep juga ya, guys. Kalian itu harus bunuh bos setiap hari ya, guys, seperti Shirobar, Frostbot, Apophis dan Lady Lucia. Nah, kalian itu bisa dapat 1000 Revitalized Energy Body ya, guys. Buat apa Revitalized Energy Body ini? Kalian bisa beli di toko eventnya, guys. Kalian bisa dapat Red Nucleus, Colossrum Arm, Joint Supply dan item-item lainnya ya, guys. Jadi jangan lupa, ini event juga ada Red Nucleus, guys, buat gacha asli, guys. Banjir bansos, guys, di Tower of Fantasy ini. Oke, guys, untuk event yang ketiga adalah event gacha ya, guys ya. Kalian bisa dikasih gacha gratis di sini, nanti collect dari sini, guys. Collect dari supply run, kalian bisa gacha gratis dan kalian itu bisa dapat item-item yang ada di sini, guys. Seperti skin, terus border, terus ada buat gacha Gold Nucleus, Red Nucleus, terus ada supply ya, banyak ya, guys ya, item-item. Kalian bisa gacha di sini, guys. Nah, kalian tinggal tarik, nanti bakal kalian dapetin item-item yang ada di sini. Nah, kalau kalian apes ya, guys ya. Kalian apes itu kalian minimal gacha itu harus 10.000-an, guys. Drag kristal itu udah pasti dapat semua, guys. Kalau kalian gacha 10.000, ini misalkan udah dapet Red Nucleus, udah hangus, gak bisa dapet lagi. Nah, kalian sampai apa, sampai dapet skin, nah itu hampir 10.000-an, guys. 9.000, 10.000-an, nah, pokoknya buletin 10.000 lah. Nah, kalau kalian pengen lihat skinnya, kalian bisa di sini, guys. Ini skinnya keren banget. Kalian bisa custom, guys. Di sini, guys, warnanya kalian bisa custom warna merah, terus mau warna pink biar wangi-wangi. Kalian bisa custom, guys. Ini skinnya keren parah, guys. Sumpah, guys. Memang game ini itu jualan skin ya, guys. Skinnya keren parah, guys. Asli ini tidak ramah untuk anak-anak, guys. Wah, ini guys mantap banget, guys, skinnya. Kalian kalau NPC kalian pakai skin ini, wah asli, guys. Pamer, guys, saat board boss ya, guys ya. Pakai baju pengantin seperti ini, guys. Aduh, teteknya, guys. Waduh, repot, guys ya. Udah, guys. Kita bakal coba gacha ya, guys ya. Kita bakal coba gacha. Kita collect dulu yang gratisan di sini, claim. Nah, kalian kalau login pasti dapat 5 kali gacha. Kita bakal gacha di sini, guys. Siapa tahu nongol skin, guys. Kita lihat, bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Anjir, dapat ini doang si kambing. Let's go, gacha lagi, cok. Anjir, 5.000 morat. Oke. Cuman gold doang, coy. Waduh, guys, 2 kali lagi gratisan, guys ya. Ir, apa sih ini? Kapan ini dapat emas, cok? Mas dong 1 kali dong, coy. Anjir, apes, guys. Memang F2P jangan dikasih skin ini, tidak semurah itu ya, guys ya. Kalian kalau misalkan mau narik, kalian bisa beli koinnya, guys ya. Di koin ini di toko pakai drag kristal, guys.
Jadi kalau kalian sultan dan pengen skin yang ini, skin yang ini, kalian tinggal gacha aja guys. Pokoknya ini skin GG gimang ya guys ya, buat NPC. Jadi gitu aja guys untuk event dari Tower Rompatasi. Jangan lupa kalian login tiap hari ya guys. Ini event yang paling penting untuk para free to play, adalah event bansos login harian ya guys, yang kalian bisa dapat 100 drag crystal, dan di hari ke-6 itu bakal dapat 10 kali pull ya guys, pola merah guys. Ini sama dengan 1500 drag crystal ya guys ya, yang bola merah ini hampir setara sama itu. Oke, jadi itu aja guys untuk event dari Tower Rompatasi. Semoga informasinya membantu dan kalian lebih bersemangat lagi untuk bermain game Tower Rompatasi. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time. Bye-bye.